itu kayak motornya Felix. Hah, kenapa dia boncengan sama cewek? Pak, ayo cepetan lurus ke sana, Pak. Baik, baik, Bu. Tapi, Bu. Udah. Kata saya lurus-lurus deh, Pak. Baik, baik, Bu. Lebut dong, Pak. Iya, Bu. Baik, Bu. Sen. Ya, Bos. Oh, gua pergi dari sini. Bawa salah satu dari mereka. Siapa? Jangan sentuh mereka. Bawa aja saya. Kalau kalian bawa saya pastikan kalian di luar sana aman. Lo pikir gue bodoh? Hah? Bawa lo sama aja gue bunuh diri. Lepasin dia! Bawa dia. Andra, kamu lapor Kapten Danu. Saya mau ngejar mereka. Bintang. Tolong. Diam lu. Lepas. Jangan bergerak. Pemeriksaan sudah selesai, nanti saya kasih resep. Jangan lupa diminum obatnya ya. Sini, sini, sini. Gwen, Gwen, sini. Kapten! Kapten! Kapten Danu! Dokter Andra? Tolong, tolongin Kapten Bintang. Dia lagi ngejar buronan yang kalian cari. Karena Nagita disandra sama mereka. Ronan, Brahma, dia di sini. Di mana sekarang? Mereka lari ke arah sana. Sesang Rael, kamu di sini jagain dokter. Letnan Taufik, Glenn, ikut saya. Siapkan senjata. Siap. Ayo. Sultan, mau kemana? Saya harus susulin Kapten Danu. Saya nggak bisa diem aja di sini. Jangan, kita tunggu sini aja. Di luar sana berbahaya. Enggak, tapi gimana kalau Kapten Danu kenapa-kenapa? Saya harus ke sana. Sersan! Tolong! Diam dong! Ben, Taufik, mencar. Siap, Taufik. Jangan mendekat!
Jangan sakiti dia. Jangan diberikan. Tembak kalian semua. Papa, gue takut banget liatnya. Lo gak luka kan? Ada yang luka gak? Yakin? Oke, kita semua kembali ke posko. Siap, siap. Terus, ayo Pak. Duh, susah nih Bu, ada motor di depanin Bu. Aduh, udah sih Pak, salip aja, kamu gak bisa gitu aja. Tapi bahaya Bu. Udah, enggak, bisa kamu, ayo. Baik-baik Bu. Kamu lelet banget sih nyetirnya. Iya Bu, baik Bu. Loh, kok kamu malah berhenti sih? Itu Bu, ada motor mogok di depan. Aduh, ini motor kenapa pakai mogok sih? Ya bos, gimana keadaannya? Sepertinya aman bos. Kita sembunyi dulu di sini. Baik bos. Sampai keadaan benar-benar aman. Siap bos. Semua jalanan pasti ditutup. Mereka nggak akan cari kita ke sini. Siap bos. Enggak. 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 Enggak, kamu kenapa lagi sih? Kamu jangan kayak anak kecil gini dong. Apa kamu bilang? Aku kayak anak kecil. Kamu tuh yang kayak anak kecil. Kamu pelin-pelan, gak bisa jaga perasaan perempuan. Apa yang kamu lihat itu gak seperti yang kamu pikirin. Oh ya? Emangnya apa yang aku pikirin, ha? Kamu tuh tentara tapi gak gentle. Kalau kamu sedikit pun gak ada perasaan sama aku,
Harusnya kamu bisa tegas tolak perjodohan kita. Bukannya malah kasih aku harapan palsu. Dan sekarang, sekarang setelah aku benar-benar cinta sama kamu, kamu malah mainin perasaan aku. Apa sih salah aku sama kamu? Beneran. Ya udah. Lagian gue bingung deh. Kok bisa-bisanya ya lo berurusan sama tuh penjahat? Gue emosi banget jujur. Git. Emangnya gue jahat ya? Emang gue ngerusak hubungannya Andre sama Bintang? Mak. Bener lo ya. Jangan ngomong gitu dong. Lu tuh bukan orang jahat kota. Lu tuh baik banget malah, ya. Lagian kalau menurut gue, kalau emang mereka masih saling mencintai, ya kehadiran lu gak akan merusak apa-apa. Tapi kalau menurut gue pribadi nih, ya ada baiknya sih lu jaga jarak sama Bintang. Bukannya apa-apa nih, cuman emang gimana pun kan kalian punya masa lalu. Jadi gue gak mau aja sampai orang salah paham sama kalian. Ntar nyinyir lagi, emosi gue denger yang ada. Ternyata ini yang mereka sembunyikan di sini. Apa mungkin senjata-senjata ini akan dijual? Sebentar. Lapor, kami sudah menemukan bukti Brahma. Siap, laksanakan. Bintang, saya sudah melaporkan angkatan darat agar mereka bisa melacak Brahma dan komplotannya. Kapal kita juga sudah standby berjaga. Ya, in case mereka mencoba kabur lewat laut. Terima kasih atas usaha kalian semua selama beberapa hari terakhir ini. Tugas kita selesai. Semua warga sudah diobati. Dan warga yang belum ditemukan akan terus dievakuasi. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Saya sangat menghargai usaha kalian semua. Terima kasih. Siap! Teruskan. Marsha. Thank you.
Kamu ngapain di sini, Syah? Aku lihat berita ada gempa di situ. Makanya aku langsung ke sini untuk pastiin keadaan kamu. Aku khawatir sama kamu. Kamu gak perlu khawatir sama aku. Di sini kan pasti banyak yang jagain aku. Lagi pula kan aku bukan siapa-siapa kamu lagi, Syah. Git, please. Kamu pikirin dulu keputusan kamu. Aku gak bisa kehilangan kamu. Aku janji sama kamu. Aku akan lebih ngertiin kamu lagi. Syah, dengar ya. Aku tuh gak mau nyakitin kamu. Aku mau kamu bahagia sama orang yang beneran tulus cinta sama kamu, Syah. Jadi sebaiknya kamu pulang aja. Enggak, Git. Aku gak akan pulang sebelum kamu balikan lagi sama aku. Syah, please. Aku cinta sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku harus cek pasien dulu ya. Gita, aku akan tunggu kamu di sini. Jadi belum ada kabar dari pusat? Siap. Sejauh ini kami belum menerima kabar dari pusat. Yaudah. Kalau nanti ada kabar dari pusat, langsung segera kabarin saya. Jelas? Siap, jelas. Masuk. Mohon izin, Kap. Saya datang membawa laporan untuk data inventaris di kapal kita. Rahel, kamu yakin sudah periksa semua ini dengan benar? Siap, sudah, Cap. Kalau kamu fokus kerja, kamu nggak mungkin salah ketik nama obat-obatan ini, Rahel. Periksa. Siap, Cap. Mohon izin. Siap salah, Cap. Maaf, saya kurang konsentrasi. Rahel, ini bukan pertama kalinya kamu melakukan kesalahan seperti ini. Push up 10 kali. Push up, Cap. Push up 20 kali. Siap, Cap.